Studio sekarang ni kita ada pelakon-pelakon pinjangkan hatiku. Kita ada Saizi Sam. Yeah. Kita ada Aida Jebat dan Lia. Lia Natalia. Lia Natalia. Okey. Pinjamkan hatiku ni. Ini filem ke berapa? Filem cinta ke berapa Saizi Sam? Ah, yang ke-428. Woi, banyak. Tak ingat. Filem dan juga drama ataupun telemovie cinta yang berjenrakan cinta. So untuk Sam sendiri dah lainnya cinta kali ini apa lain dia? Dia cinta dia ni bukannya as usual yang macam biasa kita tengok cerita-cerita ni kan dia macam happy ending. Oh, ini tak happy ya? Dia nak kata tak happy ending, dia punya happy Sam, tu dia berbeza. Kenapa nangis? Tak happy ending. Sedih. Kenapa you menangis sekarang ni? Oh ni ni ni, sedutan daripada filem Penjaga Hatiku. Okay. The first time I tengok ikan trailer. Ikan hidup balik. The first time I tengok trailer, I was like, oh it's a beautiful filem yang cantik. Dari lamanya nak tunggu masa first keluar trailer tu, kat mana I tengok dekat satu underground tak silap. Betul. Yeah. Underground meletup. Berapa tahun lepas tu Aida Jebat? Saya rasa ni kita shoot setahun lepas, setahun lebih. Trailer dia saya rasa keluar awal juga. Dan saya rasa betul lah macam Kak Anil Lufa cakap tu. Kita punya, orang cakap sinematografi memang cantik. Lokasi nak pergi tu punyalah payah. Yelah, mana cantik tu? Bukan senang nak dapat. Banyak pula utara yang kita sendiri tak tahu. Kita sendiri tak tahu tempat ni. Oh, ada macam ni rupanya. Saya luar negara je. Tak. Ada satu tempat kita pergi New Zealand. Okay. Itu memang kat luar lah. Tapi semuanya dekat belah utara. Dekat Perlis, dekat Perak, dekat Pahang. Tapi dan ini filem pertama Aida Jebat. Filem pertama. Wow, filem pertama Aida Jebat. Okey. Kalau ini filem ke-400, Sam. Pinjamkan. Okey. Nak tayu. Okey, nak tayu. Nak tayu. Hero, heroin, ini yang antagonis lah, yang tak ada watak jahat dalam cerita ni, guys. Cerita ni tak ada watak jahat. Itu lain dia, sebab tak ada perempuan. Tak ada perempuan jahat dalam cerita ni. Bukan perempuan, watak jahat. Maksud saya watak jahat dalam cerita ni. Takkanlah perempuan je jahat. Orang nak tembak tapi dia. Tapi betul lah, lama dah aku nak tengok cerita yang tak ada watak jahat. Sebab selalunya cerita-cerita mesti ada lelaki ni jahat. Atau perempuan yang berebut suami orang. Macam tu kan. Tapi kali ni situasi, keadaan tu yang orang cakap memusnahkan semuanya. Takdir. Bila tak ada watak jahat ni, Sam, maksudnya memang bercintan je ke? Setan lah. Dia bercinta, dia lebih kepada kasih sayang about kehidupan, about life. Dia bukan hanya cinta yang betul-betul yang cinta yang cinta tiga segi. I love you, you love me, apa tidak. Dia lebih kepada pengorbanan, lebih kepada kehidupan. So saya merasa filem Pinjamkan Hatiku ni memang lebih dekat pada masyarakat. Siapa yang terkorban? You rasa ada tak cerita? Semua yang terkorban. Yang menonton pun pasti terkorban. Orang yang tahu cerita ni, korang rasa akan ada tak terjadi in real life cerita macam ni? Ada. So, pasti ada. Memang akan dekat di hati penonton. Cerita dia dekat sangat dengan kita kan? Dan yang paling penting saya rasa pengorbanan yang ada watak ni buat tak semua orang boleh buat. Dan mungkin ahli family, ahli keluarga kita pun tak berani untuk buat lah. Itu yang paling saya cakap lah. Jadi kalau nak tahu, kena tengok. Okay, bila dia tayang, bila akan keluar ni? Biasa esok malam dah boleh keluar dah. Besok dia dah 30 hari bulan. Tapi biasa 29 tu dah ada dah. So esok malam dah boleh keluar. Semangat. Esok malam kita ada special screening. Kalau nak tengok awal sehari sebelum di One Utama ada cara dia? TGV ada. Okey. Kita tengok dulu VT Pinjamkan Hatiku ni. Sena awak tahu semua tempat saya. Mana tu satu hari nanti saya dah tak ada. Mungkin saya akan pergi dulu sebelum awak. Kenapa dengan Laila? Dia sakit apa? Lakukanlah sesuatu supaya buatkan Laila bahagia. Sinematografi dia menarik. Mata Laila semua dah macam bengkak gitu. Memang cerita ni agak touching. Memang menusuk kalbu. Apa lagi masih bersama dengan Sam, Lia Natalia dan juga Aida Jebat. Kita tambah seorang lagi. Ari Sixth Sense. Pencipta OST. Penyanyi. OST bersama dengan Aida. Okey, saya nak tanya satu benda. Tanya. Sam pun seorang penyanyi juga. Kenapa tak Sam dia yang itulah menyanyikan? Itulah kenapa. Kenapa Sam? Pasal I rasa Adi lagi sesuai untuk nyanyikan lagu ini.
Okey, Aida, apa susahnya ataupun orang cerita di sebalik dengan cerita penggambaran? Tragis ada. Sebenarnya ada banyak. Nak buat satu filem ni baru saya tahu sebenarnya susah. One of it because location kita jauh, so jauh. Kena bangun pagi 2 jam kena jungle trekking and then kena naik semua dan sampai tak ada pelangi kita turun balik. And then satunya kita punya pelangi. So kita turun. Dia kat air terjun Pelangi nama tempat tu. So untuk pergi ke air terjun kat puncak dia tu ambil masa buat 2 jam ada. 2 jam. 2 jam kita trekking naik atas. So sampai bila sampai dia Pelangi dia balik lah. Lepas tu jadi kena datang balik. Ah, datang balik. Esok tu datang balik nanti balik. Besok tu datang balik. Tak ada tak tinggalkan pesanan dekat atas ke Pelangi. Kejaplah nak kita ada masa ni. Dan Al-Fatihah juga untuk kru filem Penyakit Hatiku yang meninggal. Macam mana dia meninggal? Masa penggambaran? Masa penggambaran dia pulang ke rumah dan masa tu aksiden 3 hari dia meninggal pada hari Jumaat. Ini memang berlaku masa tengah shoot. Ya betul. So ada yang cakap yang boat terbalik jatuh dalam sungai semua tu? Boat kita terbalik masa dekat Tasik Cini. Director semua terbalik dalam air. Equipment semua? Kamera semua pun? Tak tahulah. Dia orang dah siap pelampung dah, kamera semua ada pelampung. Okey, kita nak tanya berlebih nanti pecah rahsia ke apa kan. Aku takut dekat sini. Wow, tapi anyway. Tapi agak dahsyat jugalah. Aida muka tercalar. Siapa? Kenapa tercalar pula muka? Sebab masa... Mana bagus? Ni. Siapa calar kan? Ini salah ni. Eh, dia ni. Dengki ke apa ni? Apa yang kau lagu? Tak ada sebab masa dia nak ada satu scene dia nak angkat saya, dia tak perasan kiri dengan kanan tu pokok tu berduri. So bila dia dah terscratch, saya diam je lah. Sumpah tak perasan. Betul. Ni tak ada apa kita ni. Dalam karakter kan. Kalau masa tu macam tengah cemas, okey sebelum action aku nak kena cemas dulu ni. So bila action dia okey aku dah cemas. Faham. Lepas bawah tu baru dia perasan berdarah. Muka dia darah. Dah bercalor dah darah. Tapi ada yang gembira. Wife dia. Bercalar muka kau berbual. Rupa dia lepas kad tu, dia jadi lagi cemas daripada berlakon cemas tadi. Yelah dah berdarah muka orang tu. Tapi memang tak perasan. Tak perasan. Nanti tengok lah dalam scene nampak lah. Memang ada lah darah tu. Wow. Okey, apa wife dia dah tengok dah cerita ni? Belum. Belum lagi, okey. So nanti... ya ke belum? Belum. Dia tak sempat. Hari tu, dia jaga baby. Dia nangis. Okey. Lagu. Dia tanya Adi. Macam mana? What do you think? Sebagai penyanyi. Ada jiwa tak lagu ni? Mungkin dalam... Ini first time juga saya berduet dengan perempuan. Okey. Sebelum ni asyik dengan lelaki. Ini first time dengan perempuan dia? Bini dia tak bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak pecah rahsia lah, Mak. Alhamdulillah, merasa juga menyanyi dengan perempuan. Ada juga Tuhan bagi. Baik. So Adi orang yang menyanyikan. So Adi obviously faham dengan lirik, baik-baik lirik dekat dalam lagu ni. So sebenarnya saya dalam lagu ini saya mewakili Farid Kamil, betul tak? Jadi ada scene Farid Kamil tu memang akan keluar lagu ini dan memang sedih lah. Time tu part sedih tu akan keluar lagu ini. Okay. Dan memang sedih lah. Dia berlakon juga dalam musik video. Adi pun ada juga? Dia baksa dia. macam... kau memang boleh... Okay. Lia, watak Lia sendiri adakah watak Lia juga membantu untuk menggerakkan cerita ni ataupun... Masing-masing dalam cerita ni, masing-masing ada karakter dia yang... Okay, dia function dia ni macam ni. Sebab kita orang... Cerita ni, kita ada Norma Damanhuri, kita ada... Azizah Mazan, ramai lagi yang pelakon-pelakon. Dan saya sepupu kepada Laila Safitri, saya Latifah. Nama Latifah. Apa jadi dengan kau, Latifah? Beritahu. Kawan kepada Noval, Dr. Hasnan juga dan ramai lagi lah. Kira semua watak memainkan peranan yang penting. Saya pun nak tengok, jadi apa nak sarankan kepada semua untuk... Betul, kena tengoklah cerita ni. Menonton filem Pinjamkan Hatiku. Betul. Okey, kita sambung. Okey, kita pun dah tak ada masa. Mungkin kata-kata akhir kepada anda semua untuk... Kata-kata yang power lah. Yang power orang tengok. Untuk orang datang tengok Pinjamkan Hatiku. Sampai orang macam, okey, kena pergi tengok ni. Okey, kita mulakan dulu dengan diri saya lah ya. Kepada penonton-penonton di rumah, juga dekat stadium. Meriah dia macam kat stadium kan? Jadi kita tertipu. Okey, bagilah peluang kepada diri anda untuk menonton filem Pinjamkan Hatiku. Tengok sekali je. Tapi bila tengok sekali tu, saya percaya korang akan
tengok beberapa kali lagi. Korang akan tengok lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi peluang kepada anda semua untuk tengok sekali. Okay. Dengan sokongan ya, anda semua, jadi saya mengharapkan kita dapat menaik tarafkan lagi industri perfilman tanah air. InsyaAllah. Baik, Sam. Lia, Lia. Okey, jangan lupa saksikan filem Pinjamkan Hatiku 30 November. Dua hari saja lagi daripada arahan sutradara Osman Ali. Korang kena datang bawa tisu sekali support filem tempatan. Okey, saya boleh jamin cerita ni lain daripada yang lain. Bukan saja kisah cinta, lebih daripada itu. Jangan lupa 30 November melekat dekat Pawagam tengok semua artis yang ada. Lagu. Baik. Lagu. Undi. Nah, tengok lagu Pinjamkan Hatiku dah ada dekat YouTube dan alhamdulillah lagu itu sebulan kita dah sampai sekarang dah 2.5 juta. 2.600. Thank you so much.